بسم الله الرحمن الرحيم. Ingat, fungsi hidup kita itu untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Saya ciptakan kamu untuk ibadah, jangan banyak mainnya, kata Allah. Dan saya sudah bagi rezekimu dalam hidupmu, gak usah capek. Kata Allah, rezeki kamu itu sudah pasti, jangan tinggalkan ibadah untuk ngejar-ngejar dunia. Asal Anda ikhtiar, Anda dapat. Anda capek, terus kejar lagi. Ibadah tertinggalkan, nafsu semakin mengembang, dan tidak ada yang dinikmati. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.